Rekomendasi lagu K-pop bulan Agustus, cek! Halo teman-teman Gomawo, akhirnya kita ketemu lagi. Sekarang tanggal 30 September. Harusnya aku bikin rekomendasi lagu bulan September, tapi sekarang aku mau bikin yang bulan Agustus dulu karena aku habis vakum hampir 2 bulan. Hahaha, maafkan. Miane. Ya guys, jadi aku tuh udah dengerin semua lagu yang ada di daftar aku ini. Aku udah dengerin semua. Ini adalah daftar lagu-lagu yang MV-nya rilis pada bulan Agustus 2020. Dan I think gak terlalu banyak lagu Harta Karun. Istilahnya lagu yang gak terlalu terkenal rilis, terus aku dengerin enak, aku rekomendasikan. Enggak, ini rata-rata pasti kalian banyak yang tahu deh, karena ya punya nama semualah di Indonesia. Oke, dari daftar ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus 2020 aku merekomendasikan ada 1-2 lagu. Dan itu semua ada di tanggal 3. Yang pertama adalah G-Idle, Damdi Damdi, dan juga Kang Daniel, Who You Are. Tanggal 5 sampai tanggal 9 Agustus, Sandal ini aku lebih suka lagu yang rilis bulan Juli. Itu judulnya Smilebox, aku lebih suka itu daripada yang ini. Kemudian yang ingin aku rekomendasikan dari lagu ini hanya satu, yaitu Harta Karun, Treasure Boy. I just wanna be a boy. Treasure, Chikae, selamat atas debutnya. Lanjut, pada tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus aku dengerin Han Sungwoo, aku dengerin Hyolyn, aku dengerin JY Park juga. When We Disco ini enak, cuman kalau didengerin secara berkala itu aku kayak, apa ya, bosen gitu loh. Jadi aku dengerin cuman sekali, ya enak, enak. Habis itu dua kali udah biasa aja gitu. Jadi JY Park ini lagunya kayaknya lebih enak kalau bener-bener dinyanyiin live, kita dengerin sekali gitu, terus selesai, udah. Oke, untuk di daftar ini aku akan merekomendasikan lagunya ONF, Sukum Fit Swimming. Ini enak banget. Kemudian Roti, Ocean View featuring Chanyu. Yogi Ocean View is good. Lanjut, tanggal 14 sampai tanggal 17 Agustus 2020. Guys, please jangan hujat aku. Aku tahu ini fandomnya gede, cukup gede di Indonesia. Super M, 100, aku dengerin guys, aku dengerin. Cuman lagi kurang cocok aja sama yang lagu ini. Buat kalian yang suka, ya mungkin selera kita lagi beda aja. Gak apa-apa kan, beda-beda dikit. Kemudian aku lebih menyarankan lagunya Wonho, Losing You. Lagu ini untuk didengerin berkali-kali itu cukup bisa nyantol. Aku dengerin 2-3 kali gitu masih enak lagunya. Baby, I would go to war for you. Build an army if you need me to. Kemudian aku juga menyarankan atau merekomendasikan dengerin lagunya ITZY, Not Shy. Kalian pasti udah denger sih. Kemudian Dreamcatcher, Boca. Lanjut, tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2020. Guys, ini 90% aku tahu semua penyanyinya. Kang Daniel, Die Stick Boy, TXT, G-Idle, One Us, Jo Jungmin gak tahu, Choi Soohwan pernah tahu deh, Zelo pernah dengar, MC Andy tahu. Dan aku sebenarnya agak suka sama lagunya One Us, To Be or Not To Be. Cuman aku masih kebayang lagunya dia yang A Song Written Easily. Ya, itu kayaknya judulnya. Itu enak banget lagunya, sampai sekarang aku belum bisa move on. Jadi aku tuh kayak membanding-bandingkan gitu loh lagu itu sama ini. Dan aku masih suka yang itu, jadi yang ini tuh kayak enakan yang dulu, enakan yang dulu. Aku dengerin tuh kayak gitu terus. Jadi aku aja belum serap, jadi belum aku rekomendasikan ya untuk saat ini. Tapi
Di sini aku mau merekomendasikan lagunya MC Andy yang judulnya Na Na Na. Oh na na na. Sampai 24 Agustus 2020. Udah jelas banget gak sih aku bakalan merekomendasikan lagu apa? Kus ah ah ah. Na 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 na. Life is dynamite. Na 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 na. Oke guys, lanjut dulu. Jadi aku udah merekomendasikan lagunya 80s yang Thanks ini di bulan lalu barengan sama Inception ya, lagu utamanya dia ya kan, Inception. Kemudian nah, aku juga merekomendasikan di tanggal 23 nih. Lihat nih tanggal 23 ada Kim Jaehwan. Ini enak. I'm not okay. 안녕 못해 네가 없이 난 안녕 못해 살 수 없어 난. Kemudian 25 sampai 28 Agustus ada 1 2 3 4 lagu yang aku rekomendasikan. Kim Yohan, No More. Ini chill lagunya, enak. Dan apa ya, aku gak bosen liatin apa namanya challenge-nya dia. Dia kan bikin challenge tuh di lagu ini. I can't take it no more. Gini-gini pokoknya gini-gini. I can't take it no more. No more. Kemudian Oh My Girl. Maaf kalau aku agak receh merekomendasikan lagu ini. Jadi lagu ini itu rekomendasi kolaborasi sama Pororo Barabam judulnya. Lucu aja, dan aku dengerin, aku lihat MV-nya juga nggak tahu, aku suka. Lucu. Kemudian aku juga mau merekomendasikan lagunya Card, Gunshot. Your words are like a gun. Share. I'm pleading love. Dan juga Ice cream chillin chillin, ice cream chillin. Ice cream chillin chillin, ice cream chillin. Ice cream chillin chillin, ice cream. Oke, terakhir di tanggal 29 sampai 31 Agustus 2020 ada dua lagu yang aku rekomendasikan. Yang pertama adalah Day 6 Even of Day. Baby want you to stay with me. Baby want you to stay. Nah, ini salah satu harta karun, mungkin ini salah satunya harta karun yang ada di bulan ini adalah Ruamin, Green Like. Aku gak tahu kenapa, aku gak tahu juga kenapa merekomendasikan lagu ini. Ya, karena aku waktu dengerin 2-3 kali ya, 2 atau 3 kali atau 4 kali lagu ini Green Like. Enak aja meskipun aku gak tahu dia siapa, tapi lagunya enak, bisa didengerin. Ya, mungkin kalian suka, aku merekomendasikan lagu ini. Lebih itu semua rekomendasi lagu K-pop yang MV-nya rilis pada bulan Agustus 2020. Buat kalian yang punya rekomendasi lagu lain yang mungkin nggak ada di daftar, yang aku belum tahu, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau ada yang kalian suka tapi aku nggak suka, mungkin kita lagi beda selera, kalian bisa tulis di kolom komentar juga. So, sekarang aku mau lanjut bikin rekomendasi lagu bulan September 2020. Mungkin beberapa hari ke depan bakalan langsung tayang. Jadi kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya.